let me down. Let me down. Guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin. Oke. Ini Mimin tabling aja ya guys. Komiknya si Izu guys. Chapter 196. Tidak, bukankah itu masalah? Bukan itu masalahnya. Enggak apa, kamu biarkan orang menyebarkan desas-desus bahwa aku kawin lari dengan Yizu. Bukankah kamu diam-diam memberikan racun kepada kakakku? Kata si Shasha nih, guys. Bagaimana dengan orang-orang yang dikirim untuk membunuhku? Tidak banyak orang di suku ini yang begitu terampil, katanya gitu guys. Mari kita membuat perbandingan yang cermat untuk melihat siapa yang tidak termasuk dalam suku tersebut. Ketika sesuatu terjadi padaku, pembunuhnya akan segera ditemukan, katanya gitu guys. Kenapa kamu melakukan ini? Kakakku dan aku sangat percaya padamu, kata siang-siang nih guys. Kenapa kamu? Katanya gitu. Hah, kamu sebenarnya bertanya kenapa? Lalu aku ingin bertanya padamu dalam hal apa aku lebih rendah dari saudara-saudaramu? Apakah pemimpin klan itu milik saudaramu? Katanya gitu guys. Hanya karena ini kamu menyerang saudaraku. Itu Xiangyan, dia menghalangi katanya. Tak peduli apa yang aku lakukan, dia selalu mengatakan bahwa aku bertindak terlalu ekstrim, katanya gitu guys. Sebenarnya aku hanya ingin menyerahkan posisi pemimpin klan kepadamu, adikku, katanya gitu. Aku telah melakukan banyak hal untuk suku. Posisi ini harusnya menjadi milik aku, katanya gitu guys. Dan kamu hanyalah wanita asing, aku sangat terobsesi denganmu, katanya. Aku lebih cocok jadi pemimpin, katanya gitu guys. Jelas sekali kepentinganmu sendirilah yang membuatmu meracuni pemimpin klan, katanya gitu. Namun kamu tetap menyalahkan orang lain yang terlalu baik padamu, gitu loh guys. Bukankah semua yang ada dalam pikiranmu dipenuhi air? Kamu seorang wanita asing berani memarahiku karena kekuasaanmu dan Xiangyang, katanya gitu guys. Izinkan aku memberitahumu, aku sudah sepenuhnya siap sebelum pemilu dimulai gitu guys. Aku telah mengirim orang untuk mengepung tempat ini secara diam-diam. Tebak panahnya, katanya gitu. Enggak terjadi apa-apa.